Pemirsa, dua rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Kramat Pulo, Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat ludes terbakar. Penghuni rumah dan warga yang panik berhamburan menyelamatkan diri. Kepulan asap pekat membubung tinggi membakar dua rumah warga di permukiman padat penduduk Jalan Kramat Pulo, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin pagi. Para penghuni rumah dan warga seketika panik dan berusaha menyelamatkan diri mengingat api berkobar cukup cepat. Menurut penghuni rumah, api pertama kali muncul dari lantai bawah rumahnya dan langsung menyambar ke bangunan lain di sekitarnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun beruntung api berhasil dipadamkan sebelum kebakaran semakin meluas. Belum ada sama sekali pemakaian dari kompor maupun listrik. Itu tiba-tiba panas aja di dalam. Tahu-tahu tiba-tiba panas, saya mau turun ke bawah, tahu-tahu itu api langsung tinggi dari atas. Dari atas saya mau turun juga nggak berani, saya takut ketimpa, akhirnya saya manjat ke rumah orang. Meski seluruh penghuni di dua rumah yang terbakar selamat dari maut, namun 5 ekor kucing peliharaan jenis Angora mati terpanggang. 5 ekor kucing tersebut dievakuasi untuk selanjutnya dikuburkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.